Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa penonton setia channel YouTuber Polio. Hari ini Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 menjelang siang jam 10.30 kita ada di Jalan Raya Kalidamu. Nah, ini sejenak kita mau mengenang masa kecil dulu ya buat rekan-rekan yang pernah sering ke sekitar Kalidami pasti tahu ini Jalan Kalidami ini. Nah, ini dulu adalah gedung biskop yang sangat legendaris bagi warga sekitar Jojoran ya. Kalidami, Kertajaya, Gubeng, Mojo ini pasti tahu ini. Apalagi yang pernah tinggal di sekitar sini tahun 80-an, 90-an, 2000 ini. Nah, di sini dulu ada bangunan yang sangat besar. Ini gedung biskop yang hampir tiap malam ramai dengan tontonan film-film jadul, calo-calo yang berkeliaran di sekitar gedung biskop Kalidami. Ini teman-teman, suasana sekarang Jalan Raya Kalidami, utamanya gedung biskop Kalidami seperti ini sekarang. Berubah ya teman-teman, udah nggak ada sisa-sisa gedungnya. Sekarang ini banyak dijumpai, banyak penjual keliling, penjual di pinggiran jalan, cilok, buah, warung kopi, macam-macam. Sebelah sana ada toko yang legendaris juga, toko Widodo ya, yang biasa menjual tembakau, kebutuhan sehari-hari juga, kebutuhan toko ya. Nah, nggih Pak Pono, monggo. Oke teman-teman, kita lihat sejenak ya suasananya ya. Nah, sebelah sana ya, ada pos sekarang buat pos RW teman-teman. Sebelah sana ada gedung berlantai dua, mungkin buat kantor ya warga sini, keluaran RW sini. Sekarang ini nampak ada kegiatan pengajian tepat di rumah dulu usaha fotokopi itu. Belakang sini ada jualan lontong kupang, enggak. Nah, di tempat sana ada garasi-garasi yang tutup ya buat usaha teman-teman. Ini dulu kayaknya dibuat usaha Buca Serak gitu loh, tapi pelan-pelan beralih dengan usaha yang lain teman-teman. Ini kayaknya masih tutup, belum buka sebagian teman-teman. Oke teman-teman, kita ke sana ya, lihat suasananya ya. Suasana bekas gedung biskop Kalidami. Buat teman-teman penasaran seperti apa, yuk cek hidup. Kita meluncur ke sana ya teman-teman. Pada nge-vlog konten. Nah, ini nampak di depan atau biskop ya teman-teman, ini rumah yang masih eksis sekarang ini, dulu di sebelah sana buat fotokopi. Nah, ini rumah. Nah, ini masih eksis, ini belum berubah sama sekali dari dulu teman-teman rumahnya. Terus suasananya sebelah sana ada warung kopi 100%. Ada jual sepatu dan warung fotokopi teman-teman. Ya. Nah. Oke teman-teman, kita masuk ya. Ini bapaknya jualan ireng, mudah-mudahan laris manis. Yuk, semangat. Biasanya di sini ada jualan mainan. Hah? Jocoran guys. Jangan lupa like super guys. Sip. Oke teman-teman, kita tepat ada di posisi tengah-tengah bekas gedung biskop. Suasananya seperti ini teman-teman, banyak yang kosong ternyata, entah kenapa, mungkin sepi ya peminatnya atau gimana. Ini ada tulisan disewakan, ini bahkan disewakan. Oh, ini harganya teman-teman, barangkali bapak ibu berminat bisa menghubungi nomor tersebut ya. Ini ada rombong, ini mayoritas tutup semua ini, cuman ini ada tas koper ini masih eksis buka teman-teman. No ya, yeah. Di gedungnya seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa ramai lagi ya teman-teman.
barangkali Bapak Ibu punya modal usaha, bisa nyewakan ini. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, di sana ada warung kopi, ya, yang dulu pemilik owner Biskop ini, teman-teman. Ada jualan sandal sepatu juga. Oke, kita bergeser ya, teman-teman. Ini teman-teman kondisinya, ya kan. Nah, tutup potong rambut. Ini teman-teman kita bergeser ke arah depan ya teman-teman. Ini kita lihat suasananya yang masih eksis sampai sekarang. Suasana di Gapura Kalidami ya teman-teman. Teman-teman, kita sudah bagian depan. Nah, ini bekas gedung Biskop. Ada jual sepatu, sandal, murah meriah teman-teman. Ini bapaknya lagi usaha las, tukang las panggilan. Ada jual buah sebelah sana teman-teman. Nah, itu warung 100% giras. Ada penjual cilok. Karena jual sepatu juga masih eksis ternyata, warung kopi. Kita bergeser ya teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita ada di posisi pintu masuk Kalidami teman-teman. Keluar masuk kendaraan mengarah ke kampung Kalidami dan jocoran teman-teman. Nah, di sini ada warung kopi, ada warung mak, ada soto. Nah, sekarang ini ada toko Widodo di legendaris sekali ini, menjual alat-alat atau kebutuhan toko, tembakau teman-teman. Kondisinya seperti ini sekarang ya, toko Widodo. Nah, mantap ya teman-teman. Nah, sebelah sana jual es batu. Ada soto ayam juga teman-teman. Es batunya masih eksis, sekarang udah berubah apa ya, bentuk posisi ya teman-teman. Itu potong rambut ya. Biasa potong rambut di sini masih eksis teman-teman. Nggak tahu nih orangnya masih sama atau keluarganya atau saudaranya teman-teman. Ya, di sebelah sana ada warung kopi 100% giras. Oke teman-teman, yang bisa kabarkan suasana terkini bekas gedung Biskop Kalidami. Bila mana ada yang berkomentar, monggo ada yang ditanyakan. Kurang lebihnya saya mengaturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengabarkan. Jos, kandos.